Ayo nonton, kembali lagi di channel aku, Akhir Racan, guys. Hari ini aku pengen review paket dari Korea. Asal kalian tahu dari judulnya, ini tuh dalamnya ada apa ya? Album BTS lah, kan ada di judulnya nih. Aku pakai ini, guys, buat ngebukanya. Nah, ayo kita buka. Kalau kalian mau pakai ini harus minta orang tua ya guys, soalnya ini tajam. Temen kita, lihat guys, aku seneng banget. Ayo kita lanjutin. Ah, udah dapet. Ini kayak ada bubble wrap yang bisa dipencet gitu. Ayolah lanjutin. BTW aku susah banget bukanya. Jadi, oh my god, udah kebuka. Wow, di sini tuh kayak ada bulat-bulat dua dan ada masih ada plastiknya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tiketnya udah kebuka. Susah sih, jadi ini udah aku setengah, bukannya udah setengah. Udah ditarik, di situ juga ada CD BTS gitu. Aku nggak tahu taruh CD-nya di mana. Yang penting CD-nya itu bagus. Ada poster. Poster BTS member bisa dipasangin ke apa deh namanya di juga ya guys. Next yang terakhir ada ini. Nah guys, yang ini sebenarnya aku pengen. Ini ada logo. Kayaknya aku pernah lihat logo BTS ke inspirasi dari merek motor itu guys. Ini detailnya. Wow, tebel banget gak sih di albumnya itu. Buat kalian yang gak tahu, ada foto-foto gitu, foto. BTW, yang foto cardnya itu aku nemunya itu diselipin di buku albumnya gitu. Jadi
Aku kan lagi pengen lihat-lihat dulu. Dan aku nemu photocardnya dong. Aduh, kok gak dikasih tahu ya, gak apa-apa deh. Ada tulisan-tulisan dan ini dia fotonya. Wow. Ada teh yang ada sugar. Terus ada art M. Terus Jimin. Terus habis kita ada Jungkook atau JK lah. Jin. Iya, Jin ini. Ini posternya. Sini ada Jungkook, ada gitu. Ada Jin, ada Taehyung, ada RM, ada Jimin. Oke, guys, sekian dulu untuk video review album BTS-nya. By the way, kalian bisa komen next konten apa lagi nih yang ada di YouTube, oke? Nah, ini sosial media aku ada di Facebook, ada di TikTok yang tag A Askirahara ya, guys. Di situ kontennya ada di Peto, kalian bisa cek aja langsung. Jangan lupa di follow sama like konten di TikToknya ya.